Selamat datang di Kota Wisata Pandeglang, wisata kuliner Pantai Batako, Desa Teluk, Kecamatan Labuan. Mendapatkan penghargaan Sekolah Adiwiyata, sekolah lingkungan ramah mulai dari lingkungannya sampai dengan ke kantinnya sehat. Si anak teh merasa ada Bang Kumis berbagi. Kita dan Prokopom dan juga pemberitaan Humas Pandeglang. Jangan lupa like and subscribe ya. Jangan juga komen di Bang Kumis berbagi. Mantap, maju terus buat Bang Kumis berbagi. Selalu memberikan informasi tentang Kabupaten Pandeglang. Mana Pak Taufiknya? Pemirsa, kali ini Bang Kumis sudah menemukan salah satu pamflet yang terpasang di lingkungan TPI Denis Teluk Labuan. Dilarang keras, barang siapa membuang sampah di sini dikenakan sanksi. Ada peraturannya di situ. Dan mudah-mudahan dengan adanya himbauan dari Satpol PP, yaitu oleh Bapak Rizal, masyarakat di lingkungan TPI akan sadar bahwa pembuangan sampah memang harus pada tempatnya. Tapi sangat ironis, di mana ada beberapa pihak melarang keras dan ini itu membuang sampah, masyarakat warga Telukusnya memang siap. Tetapi nampaknya ada beberapa kendala, terutama tentang kendaraan untuk mengangkut sampah itu sendiri. Tolong untuk pihak-pihak yang terkait, jangan hanya bisa menyuruh buanglah sampah pada tempatnya sementara tempat pembuangan sampah sendiri tidak disediakan. Itulah himbauan dari Bang Kumis berbagi. Pak Rizal, selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Ini apakah dari beberapa instansi atau memang warga umum ini, Pak? Nah, kegiatan milah sampah dari rumah ini menindaklanjuti surat dari Menteri Kehutanan ya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi bagaimana mengedukasi masyarakat terutama untuk bisa memilah sampah dari rumah tangga. Jadi jangan sampai membuang sampah sembarangan. Nah, yang hadir pada kegiatan ini itu kurang lebih 300 peserta dari beberapa SKPD dan termasuk juga sekolah. Nah,
sengaja diturunkan ke Desa Teluk ya, ke Pantai Teluk, untuk membantu untuk meminimalisir dan membantu pembuangan sampah. Dan mudah-mudahan hal ini bisa dicontoh khususnya untuk warga Teluk dan warga Labuan. Demikian. Oke, terima kasih Bapak Rizal. Semoga Teluk dengan adanya gerakan nasional bebas sampah ini, Teluk menjadi daerah percontohan untuk bebas sampah, khususnya di pesisir pantai Teluk Labuan. Berbagi, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, Ibu. Hai guys, tidak perlu bayar subscribe. Ayo jangan lupa share, like and subscribe. Bang Kumis berbagi, Bang Kumis berbagi. Mantap.